berbayang kita angkatkan kembali di sana Nisa. Hantaman 3 meter lakukan Rosa Pelangun. Mas Menis Sobat. Iya, terima kasih Bung Jomo yang tentunya sudah mengulas, mengupas secara tuntas materi kedua tim. Langsung saja kita laporkan secara langsung di kesempatan malam ini. Bola pertama melalui tangan dari Rosalia. Lepaskan Rosalia, lepas mendatang. Oh, Priska. Priska kurang sempurna. Passing bawah yang dilakukan dari Priska. Priscilia menambahkan satu angka tentunya. Ivoka 2 melawan 0. Masih Rosalia, setter kebanggaannya Wong Dedan istimewa Yogyakarta. Masih Rosa, lepas mendatar Rosa, ketengahkan kembali melalui sang libero Echa. Masih mampu selamatkan upaya Evoka Titis, ketengahkan Rosa kembali bola Titisana. Kembali hentakan yang dilakukan Mega Muri. Mega Muri kembali menunjukkan ketajamannya, menemukan satu angka saudara, menjadikan 3 melawan 0 di awal set yang pertama. Masih melalui tangan Rosa, Rosalia, patul-patulkan bola sedang Rosa, lepaskan mendatang Echa, kembali penyelamatan, sampai langsung angka jauh ke belakang dari tangan Erlani, berbahaya serangan kembali, Nita sesati kali ini. Bomber yang memang tengah naik daun yang dimiliki Kabupaten Sleman saudara, Nita Susanti menambahkan satu angka menjadikan 4 melawan 0. Masih Rosalia, patul-patulkan bola sinar, siapa yang akan dikirimkan ini Rosalia, lepaskan mendatar Priska, angkatkan kembali ke belakang Nisa, masih mampu selamatkan, Rosalia melebar ke belakang, tipuan dilakukan, Ayu Cahyani, si centil Ayu Cahyani, gandul kan ini Ayu, pindah poin sampai dalam kedudukan 1 melawan 4 set pertama. Putri kan ini masih Putri sampai bola sudah kan ini Putri dengan tenangnya siapa yang akan dikirim Putri terlampau kosong kan ini Rusi Albert sudah Putri pula keluar pindah poin kembali kan ini untuk Putri Ivoka melalui tangan Mega Muri. Mega Muri lepaskan mengapungkan diri Mega Muri. Priska kurang sempurna passing yang dilakukan, penyelamatan dilakukan Echa Rosa kembali Ayu Cahyani masih mampu selamatkan kembali sampai mau serangan sangat oh mentah kembali angkatkan Nita Sesati boom Nita Sesati bogem mentah keluar dari tangan Nita Sesati membukukan satu angka menjadikan 6 melawan 1 Putri Ivoka. Lini 5 angka sementara di set yang pertama. Masih melalui tangan Mega Muri. Mega Muri lepaskan Mega Muri. Priska ketenangan kembali Nisa angkat bola tinggi ke udara. Masih mampu selamatkan Rosa Nita. Masih mampu cinakan kembali. Sampai mau serangan berbahaya bola tinggi di sana. Ya. Wes masih mampu selamatkan kembali. Satu. Oh bola liar. Masih cocok jauh ke belakang. Ayo pindah poin kembali sampai 2 melawan 6 2 melawan 6 ke awal set yang pertama. Masih melesat setter Nisa patul-patulkan bola sedang Nisa lepaskan sudah Nisa Titis angkat ke tengah Rosa passing bawah lakukan Nita dengan gaya angling kali ini Nita kembali Nita Sesanti menunjukkan kelasnya tersendiri menjadikan 7 melawan 2. Nita Susanti dengan tenangnya apa yang terjadi? Kaki Nisa menginjak garis terlarang kali ini Nita dan pindah poin sampai melalui tangan Lintang kali ini. Masih Lintang patul-patulkan bola Lintang ketenangan Ayu. Ada Rosa melipat ke belakang. Hentakan dilakukan kali ini. Keras kita lihat pukulan tegak lurus Anggita. Anggita Dian Permana nama lengkapnya. Namun dinyatakan meletri keluar kali ini. Satu angka kembali. Masih melintangkan dari saudara Lintang. Lepaskan Lintang Titis. Ketenangan Nita. Anggita hentakan lakukan dan
dinyatakan meracuk kali ini, dinyatakan gandul hantaman dari Anggita. Yo, semakin mendekat 5-7, terpaut 2 angka. Masih melutangkan dari Lintan kembali, lepaskan sudah Lintan, Lintan sesati, Rosati tidak akan bola, tipuan lakukan serangan balik sampai angka jauh berbahaya, hendakkan lakukan di sana dan woi, masih mampu selamatkan tipis angka jauh ke belakang, 1-2, boom, berhasil kali ini, Erlani berhasil, 6-7, terpaut tipis, terpaut 1 angka sampai. Melutangkan dari saudara Lintang kembali, masih Lintang dengan tenang Lintang, Nita Sesati, Rosalia, Ayu Cahyani, cocokan berhasil penempatan bola yang dilakukan Ayu Cahyani siang saudara. Punggawa dari Ivoka dapat melawatnya, masih Ayu Cahyani floating lakukan gadul. Pindah poin kali ini sampai dalam kedudukan 7 melawan 8, masih mengintai Nuryani nomor 3. Nuryani konsentrasi, siapa yang dipidik, tergesa-gesa Nuryani, tergesa-gesa kali ini sehingga poin gratis untuk tim Putri Evoka dapat kita lihat melalui tangan kali ini Wikan Piasning Larasati, lepaskan sudah, angkat bola ke udara, menyilang, cross pipe tajam kali ini, hantaman yang dilakukan Erlani, pemain yang sudah sangat dengan pengalaman Erlani, menjadikan kawin yang pertama, delapan sama, dapat kita lihat kali ini Priska lepaskan, Priska Ayu Cahyaning, ada di sana Rosa, hentakan Anggita, pukulan atas yang dipilih Anggita berhasil menambahkan 1 angka kembali untuk Putri-Putri Evoka melalui tangan Anggita dia apa mana nama lengkapnya. Masih Anggita, lepaskan tipis Anggita, angkatkan kembali di sana Nisa, hantaman 3 meter lakukan Rosa pelaku. Sebelas melawan delapan, masih melalui tangan Anggita. Konsentrasi Anggita, lepaskan tipis Anggita, serangan tipu dengan cantik, pintar, cerdas kita lihat Nisa. Begini saja sudah sah. Pindah poin kembali 9-11. Kali ini melalui tangan Erlani. Pemain kawakan kali Erlani, lepaskan Erlani, Nita sesat, dan kembali melakui kali ini. Kerjasama dengan Mipin Slokan, Mega Wuri berhasil kali ini. Mega Wuri pindah poin kembali 12-9 melalui tangan Rosa kali ini. Setter yang sudah kenyang dengan asam garam per bola volian, angkatkan Nisa Erlani, wow, keras Erlani, namun sayang bola selonjor keluar kali Erlani. 1 angka kembali Serikandi Evoka, 13-9 set yang pertama. Masih Rosalia Kurnia, konsentrasi Rosa, tipis, luar biasa tipis mengambang servan yang dilakukan Rosa, menambahkan 1 angka kembali 14-9. Dan kita lihat teman masih dalam kedudukan 14-9, masih melutang Rosalia, tentukan bola segera kali Rosalia, lepaskan tipis kembali ketenangan Lisa, bola pun di sana masih mampu selamatkan kembali, angkatkan Ita Susanti, hantaman tegak lurus kali ini Nita Susanti, belum ada obatnya Nita Susanti. 15-9 masih melawan Rosalia, lepaskan kembali keras, terlampau Rosso kali ini Rosa, pindah poin sampai 10-15. Dapat kita lihat di sana
Mr. Purwono terus mengatur strategi untuk tim kesayangannya. Kali ini masih bertahan Putri, lepaskan Putri, titis ketekakan Rusa, angkat tinggi bola ke udara, berbahaya lagi-lagi mendulang angka demi angka melalui tangan Nita saudara. Tentunya menjadi perhatian tersendiri buat sang pelatih dari Sapen untuk mematikan pergerakan dari Nita Susanti. Kali ini melintangkan Mega Wuri, pantulkan bola senang Mega Wuri, lepaskan Mega Wuri, ada Nisa, angkat bola tinggi ke udara, hentakan lakukan dan hantaman keras Lintang mampu dijinakkan kali ini para bloker-bloker dari Ivoga tinggi menjulang di sana. 17 melawan 10 melalui tangan Mega Wuri kembali. Konsentrasi Mega Wuri, lepaskan Mega Wuri, ketengahkan di sini Nisa, angkat tinggi ke udara, Priska penyelamatan lakukan, berbahaya Rosa, bola queen maksudnya Rosa kurang sempurna. Mikan Tiasning Larasati gagal pindah poin saja didapat kali ini sampai 11 melawan 17 melalui tangan Nisa. Sang kapten kali ini Nisa, lepas mendatar Nisa, ada apa maksudnya Rosa, ternyata bisa salah juga kali ini Rosa, misunderstanding dapat kita lihat di sana. Satu angka kembali 12 melawan 17 terus mengejar kali ini masih melalui tangan Nisa, lepaskan Nisa, sayang modal emas disia-siakan, modal emas dibiarkan berlalu. Kali ini poin untuk Evoga melalui tangan Nita Susanti. Masih Nita Susanti, lepaskan tipis Nita Susanti, selamatkan di sana Eca Sanglibiru, angkat jauh ke belakang Rosa, berbahaya, kita lolos. Lolos dari kawalan kali ini Anggita Dian Permana, 19 melawan 12, semakin melaju jauh Putri Ivoga melalui tangan Nita Susanti. Masih Nita floating lakukan, cepat kali ini Nita, cepat gadul, pindah poin untuk Putri Sapen. Kali ini melalui tangan nomor punggung 2 dari saudari Nita. Konsentrasi ke sendiri Lintang, lepaskan, ada titis ketengahkan Rosa, angkat yang terbaik dan dibuang lakukan berhasil kali ini Ayu Cahyani yang kita kenal si centil kali ini Ayu Cahyani menambahkan satu angka 20 melawan 13. Ayu Cahyani lepaskan angka jauh ke belakang, Ayu Cahyani serangan lakukan, woi Rosa masih memselamatkan kembali, berbahaya dengan lama menghilang titis kita, angkatkan kita, tidak ada serangan, yuk Sapen dan Priska, keluar Priska, keluar maksudnya sudah tepat, namun saya bola melenceng keluar. 21 melawan 13, masih mendatangkan Ayu Cahyani, lepaskan Eja, angkat Nisa, bola tinggi ke udara, Erlani tipuan lakukan dan masuk di sudut belakang pertahanan dari Sapen kali ini. Hantaman 3 meter dari Ayu Cahyani, 22 melawan 13, sudah 22 melawan 13. Ayu Cahyani siap melepaskan, sudah ketengahkan kembali mendatangkan Nisa, hantaman keras dilakukan Erlani, berhasil dengan ketenangannya kali ini Erlani menambahkan satu angka untuk timnya, 14 melawan 22. Nuriani kali ini, Nuriani konsentrasi berdoa dalam hati, Nuriani lepaskan, Nuriani ada titis, angkat bola ke ut, salah pengertian, tidak ada serangan, dari Sapen lampu kuning menyala 23 melawan 14. Mikan Tiasning Larasati, Larasati lepaskan, sudah angkat ke sana Nisa, angkat jauh ke belakang kali ini melalui tangan dari seorang Lintang, serangan balik Ayu Cahyani, berhasil kali ini mengobrak-abrik pertahanan dari Sapen. Ayu
Ayu Cahyani. Dan match point kali ini Larasati lepaskan berhasil. Passing bawah yang kurang akurat kali ini dari tim Sapen.